Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Reksana Ice Prison ya. Selamat hari Sabtu ya teman-teman. Selamat hari libur. Dan terima kasih telah menonton video saya ya. Jangan lupa untuk terus didukung, dibantu untuk like, komen, subscribe. Ditonton videonya teman-teman, mudah-mudahan memberikan sedikit informasi dan apa namanya bermanfaat untuk yang menonton ya teman-teman. Teman-teman, kali ini saya akan manggung ya di daerah Garut, di Geraha Intan Balarea teman-teman. Gedung yang besar ya di Garut. Dan hari ini saya dari Symphony Voice ya teman-teman. Symphony Voice Kang Nopik, Anopik itu udah lama banget, itu kakak saya, senior saya ya. Mudah-mudahan kali ini acaranya lancar ya teman-teman, tidak mengecewakan untuk konsumen ya. Hari ini saya bersama Teh Agis KDI ya, terus Teh Risa sama Ari Saksofon dan Ipin Sound System ya. Nah teman-teman, bagaimana keseruan hari ini? Pantau terus video saya, jangan di skip ya teman-teman. Ya, sekarang saya masih di jalan pembangunan dan sebentar lagi menuju ke gedung Intan Balarea. Check it out teman-teman. Kalau misal kita mau kemana-mana selagi pandemi seperti ini ya teman-teman, jangan lupa untuk terus pakai masker ya teman-teman. Terus bawa hand sanitizer, saya juga bawa hand sanitizer ya. Terus jaga jarak gitu. Jadi itu minimal untuk menjaga kita sendiri teman-teman, menjaga kesehatan kita sendiri dan menjaga orang lain ya. Seperti ini tuh teman-teman, saya bawa hand sanitizer dari kemarin dari Boromius ya. Nah ini itu teman-teman, bukannya saling menularkan, jadi minimal kita diri sendiri dulu yang safety ya, harus safety dulu agar orang lain juga bisa safety. Jadi mudah-mudahan cepat kelar juga untuk kasus pandemi COVID seperti ini ya. Mudah-mudahan cepat sehat semua, sehat Indonesia dan sehat dunia. Sekarang saya ada di daerah pusat pemerintahan Kabupaten Garut ya, namanya Pemda Garut, Jalan Pemda Garut. Seperti ini ya, kita akan pakai jalur ke kiri. Nah ini kantor bupati ya, ini kantor bupati Garut dan kantor Setda DPRD di sini ya, pusat pemerintahan Garut. Di sini kiri kanan masih Dinas Koperasi dan UMKM dan masih banyak ya, Satpol PP, Polisi Pamong Praja. Dan ini arah ke pusat pendidikan juga, dulunya STKIP, sekarang IPI ya, Institut Pendidikan Indonesia. Nah teman-teman, makanan di pinggir-pinggiran ini enak banget teman-teman, enak-enak dan murah-murah, 5.000, 6.000, 7.000. Nah ini Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Garut ya, Gedung Sasakadana, Inspektorat, PNN, Bapeda ya. Ini pusat pemerintahan Kabupaten Garut seperti ini. Ini juga dipakai pernikahan ya. Kalau di Garut pernikahan boleh, tetapi prokes kesehatan harus diketatkan ya. Memakai wedding organizer itu sangat mendukung sekali untuk pernikahan menurut saya. Karena apa? Karena adanya WO itu dari awal masuk kita sampai ke beres-beres acara itu, WO itu standby ya, dari awal kita di tes suhu, hand sanitizer dan lain-lain itu oleh wedding organizer. Nah ini tempatnya teman-teman ya, gedung Geraha Intan Balarea. Ini
salah satu gedung terbesar di Kabupaten Garut ya. Mudah-mudahan hari ini lancar. Nah, teman-teman, kita lihat ya. Kan seperti ini ya, pakai masker ya. Kenapa saya pakai masker yang ini? Karena ini tuh ada lubang udara ya, teman-teman. Jadi kalau misal yang ini medis ya, ini enggak ada lubang udara, ini sedikit sesek ya yang ini. Tapi yang rekomendasi juga yang ini. Tapi ini lebih apa namanya? Lebih tebal ya. Ini lebih tebal, ininya ada lubang udara, teman-teman, seperti ini ya. Ada filter. Setelah itu saya banyak ya ambil yang, kalau kita kemeja putih saya pakai yang putih, kalau kemejanya hitam saya pakai yang hitam ya, teman-teman. Terus jangan lupa hand sanitizer ya. Ini hand sanitizer wangi ya. Dan jaga jarak, teman-teman. Parkirnya lumayan jauh ya. Teman, ini bareng Teh Hadis kali ini ya. Teh Hadis, salam-salam buat YouTube Reksa Mas Prison. Nah, itu Teh Hadis dan itu Teh Risa tuh. Segitu dulu teman-teman videonya, video dari saya. Terima kasih untuk Simfoni Voice ya. Terima kasih untuk teman-teman rekan semuanya ya. Jangan lupa di channel saya di subscribe, di komen, like dan lain-lain ya, teman-teman. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.